sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Rehan? Apa? Gua bukan Rehan, gua Rehat. Ngapain sih begini-begini? Udah berdiri semuanya. Mendingan kita parto bareng. Gue kasih tahu ya, Rehan nggak boleh kawin sama mamanya. Cari Rehan dulu. Mendingan kita parto bareng. Mildred! Asik! Sama-sama akan mencari Rehan di kuis spektakuler Dreambox Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim kita. Sore hari ini ada tim lagi viral dan tim anak gaul. Saya pengen ngobrol-ngobrol, cuma takutnya nanti jadi panjang. Saya ngobrol dikit aja lah. Ngobrol dikit aja. Apa kabar? Akika bayem, yei apose kabaret. Akose bye-bye aja. Apose? Ente bose ape? Ini siapa? Ada Intan. Eka bawa Intan. Iya. Eka bawa dia sengaja biar Rehannya bisa bantu kita menang. Iya. Yeah. Tapi kalian udah tahu belum Rehan itu siapa? Akika tahu, tahu goreng. Udah tahu. Tahu goreng. Udah tahu. Tahu goreng. Tahu goreng apaan? Udah tahu dia tahu goreng. Udah tahu ya, tapi tau, ya. Yeah. Ya udah, enggak usah kita bahas di sini biar syutingnya lancar ya. Tepuk tangan untuk tim lagi viral. Oke, kita sekarang ke tim anak gaul. Di sini ada Angie bersama dengan teman-teman tidak seumurannya. Tapi emang iya kan. Mereka bener-bener banget. Tapi ternyata kami itu sepermainan. Pergaulannya sepermainan. Bedanya mereka bertiga ini penyanyi. Iya, mereka penyanyi semua ya. Iya. Ada Lauren, ada Helena, Helena dan juga ada Sheila. Coba nyanyi bertiga. Nyanyi lagu yang Intan. Okay. Satu, dua, tiga. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Gimana Intan? Rehan itu tingkat kesulitannya tinggi ya. Iya, iya. Kayaknya. Iya, enggak semua orang bisa nyanyiin mungkin itu. Mungkin Koko bisa nyanyiin dikit. Saya terakhir nyanyiin itu, tetangga saya langsung melahirkan prematur. Ya, jangan dicoba ya. Oke, tepuk tangan untuk tim anak gaul. Kita akan melihat bagaimana mereka akan bertanding di sini. Mosek yang semangat, Mosek. Hari ini kita akan melihat kedua tim ini akan bertarung dalam 3 babak. Siapa yang akan maju ke Dreambox Indonesia? Langsung saja kita mulai putaran pertama di mana kita akan menguji pengetahuan mereka di Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dalam box dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Jika benar menjawab, mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Choose Your Box. Oke, saya akan mulai dengan tim yang lagi viral dulu. Lagi viral kita uji ya. Oke. Oke, silakan pilih kategorinya. Ada pengetahuan umum, wisata, atau kuliner? Apa sini? Kuliner. Oke. Apa nama bubur sagu khas masyarakat Indonesia bagian timur? Tempurung. Runding dulu. Lu main tempurung-tempurung aja lu. Itu bubur. Apa nama bubur sagu khas masyarakat Indonesia bagian timur? Tempurung. Sagu kan? Apa namanya? Kapurung. Kapurung. Kapurung jawaban Anda salah.
Ah, Kak Burung. Bukan itu. Kita ke tim anak gaul. 10 poin Anda bisa ambil. Apa nama bubur sagu khas masyarakat Indonesia bagian timur? Papeda. Papeda. Jawaban Anda benar sekali. Papeda. Sini. Sawer. Kita sawer Egi. Joget lagi kita sawer. Oke, sudah. Habis sawer lagi. Kalau jogetnya makin oke, okay, sawer lebih banyak. Godain, godain hostnya dong. Ya. Oke, okay, kita ke tim anak gaul. Anak gaul, ini kesempatan buat kalian. Silakan pilih. Ada film, olahraga, atau wisata. Oh yaudah. Film, ya? Ikutin yang banyak film. Oke. Okay. Pulau manakah yang menjadi lokasi pembuatan film Eat, Pray, Love? Bali. Di Indonesia. Iya, kok jawab aja. Pulau Dewata, Bali. Pulau Dewata, Bali. Benar sekali. Selalu gajah. Sawer lagi. Sawer lagi. Sawer lagi. Sawer lagi. Gue kayak kasih makan anak burung duit tuh. Malah gini-gini. Eh, jogetnya ke depan. Kenapa ke gue? Oke, mereka sudah dapat 20 poin. Kalian belum ada poin, oke? Jangan susah-susah dong, Ben. Oke, kita kasih yang mudah. Lu yang milih kategorinya. Silakan pilih ya. Ada film, wisata, atau pengetahuan umum. Film. Film. Film, oke. Udah akhir bulan nih. Nah, ada uang tunai Rp750.000 dari Pandora Box. Ada Pandora Box-nya ada Rp750.000 kalau kalian benar. Lumayan dikumpulkan. Kalian belum ada uang sama sekali di dunia ya. Oke. Okay. Siapa pemeran Sadam pada film Petualangan Sherina? Udah ada. Derby Romero. Benar sekali, silakan diambil. 750.000 itu. Asik sombong. Itu yang diambil, itu. Uang orang kau ambil. Tulisannya aja, ya Allah. Peserta kalau nggak di-briefing begini, itu tulisannya apa nih? 750.000 untuk tim lagi viral, bagus sekali. Sekarang kita ke tim anak gaul. Silakan pilih, ada olahraga, film, atau pengetahuan tentang aku. Apa? Satu, dua, tiga. Ya karena mereka baru lulus SMA ya mungkin otaknya masih segar banget. Umum. Umum, oke. Okay. Kita kasih pengetahuan umum. Pulau besar manakah di Indonesia yang tidak memiliki gunung berapi? 5 detik. Pulau di Indonesia yang tidak memiliki gunung berapi? Kalimantan. Kalimantan. Jawaban Anda benar sekali, Kalimantan. Asik, dapat sawer mulu nih mereka ya. Asik. Apa, gak mau, gak mau. Jangan buat dia aja. Eh, jatuh duit ya. Gak boleh dong. Kok tadi gue 3? Joget lu biasa aja. Kan tadi gue dapet 3. Harusnya kalau sawer tuh nambah, kenapa masih 3? Ya udah, ini. Sini dulu. Nah, ini. Sini gue pegang dulu, ini, nah ini. Enggak, sama aja. Gue dipalang. Gue kalau sama cewek lemah emang. Ya udahlah kalau gitu sekarang kita pertanyaan double point. Pertanyaan double point ini nilainya 20 dan tidak pertanyaan rebutan. Silakan gunakan bel di depan Anda. Kalau Anda tahu jawabannya langsung dipencet. Nilainya 20, kesempatan untuk memenangkan babak ini dengan nilai 20. Tambahan, oke? Okay? Saya ingatkan lagi, pertanyaannya seputar logika. Logika bahasa gaulnya apa? Logikas. Logika ya. Gak usah gini-gini dong. Biasa aja logika. Oh, kalau pakai bahasa gaul bawaannya pengen nari. Oke, okay, logika ya. Siap?
Siap. Ini pertanyaannya. Berapa 30 dibagi setengah? Oke, mana gaul? Berapa 30 dibagi setengah? Bagi setengah kan? 60. Berapa 30 dibagi setengah? 60. Jawaban Anda benar sekali. Gol. Berapa 30 dibagi setengah 60? Gue juga bingung gitu loh. Coba jawab kenapa 30 dibagi setengah itu 60. Jadi 30 dikali 2/1. Logika matematika, wah kita kan gak sekolah. Ya udahlah gak apa-apa, nanti kalian pikirkan sendiri. Sekarang kita lihat siapa pemenang di babak ini. Dan berhak mendapatkan 2 juta rupiah dari tim Lagi Viral dulu ya. Lagi Viral, babak ini kalian mendapatkan total poin. Sayang sekali, cuma 10 poin. Dan tim Anak Gaul mendapatkan total poin. Wah, 5 bola poin. Pelan banget loh, selisihnya 40 poin. Kalian harus bekerja keras, hanya tinggal 2 babak lagi. Kalau tim Anak Gaul ingin bisa masuk ke Dreambox Indonesia setelah yang berikut ini.